Tempat apa ini? Apa yang terjadi? Ubi! Ubi, kamu di mana, Ubi? Halo? Halo? Apakah ada orang di sini? Yang lain gimana? Apa yang terjadi sama Ubi? Apakah dia baik-baik saja? Please, please, gue gak tahu apa yang terjadi. Apakah aku mati? Dimana? Dimana ini sebenarnya? Aku tidak menemukan jalan apapun. Tidak ada sesuatu di sini. Apa yang terjadi? Apakah aku benar-benar mati? Hey, Ubi, Jerry, Ledip, di mana kalian berada? Dan para the judge itu, apakah dia masih berkeliaran di dunia sana? Sebenarnya ini tempat apa? Apakah aku benar-benar mati? Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah Ubi berhasil selamat? Aku tidak bisa lihat apa-apa. Semua di sini putih semua. Seakan-akan memang tidak ada sama sekali. Tempat apa ini sebenarnya? Hah? Aku melihat pintu dan ada seseorang. Bloman. Hey, Bloman, kaukah itu? Hey, Bloman. Berhenti bergerak. Kenapa? Ketika kamu masuk pintu ini, kamu tidak akan bisa bertemu teman-temanmu yang lain. Tapi, Bloman. Diam. Urusan kamu belum selesai. The judge masih berkeliaran bebas di luar sana. Kau dan teman-temanmu harus mempersiapkan diri. Sesuatu akan datang. Teman-teman kamu akan dalam bahaya. Apa? Apa yang akan datang? Bloman, apa yang akan datang? Sepertinya sudah tidak ada waktu lagi. Hah? Maksudnya apa? Kau harus cepat pergi dari sini. Dan satu hal lagi, hati-hati dengan Heaven. Tunggu! Apa yang terjadi? Di mana aku? Heaven? Apakah benar ini Heaven? Di mana yang lain? Ubi! Ubi, kamu di mana, Ubi? Ubi! Hey, Ubi! Jer? Ayon! Jer! Ayon! Jer, bisa dengar gue gak? Bisa. Aku habis mimpi buruk. Hah? Mimpi buruk? Dan lu pasti gak percaya apa yang gue katain. Kenapa tuh? Gue ketemu Bloman. Ketemu apa? Gue ketemu Bloman. Di mimpi itu gue ketemu Bloman. Ketemu Bloman? Di mimpi itu? Aduh, gue setengah lupa setengah ini. Yang jelas si Bloman memperingati gue. Memperingati apa? Gue sepertinya nggak bisa ngomong di sini sih. Wah, pokoknya sesuatu akan datang. Dan ada satu lagi yang lebih bahaya. Dan apa tuh? Dan itu gue nggak bisa sebut di sini. Dan mungkin gue butuh. Wait. Mana sini kasih gue. Pas banget. Oh my god. Sini. Bloman, sini. Bloman ngasih tahu gue kalau lu harus berhati-hati sama. Sama siapa? Hah?
Udah lihat kan apa yang terjadi yang gue ketik tadi. Tapi bentar. Kalau kamu beneran diperingatkan sama Bloman soal hati-hati sama itu, tapi kemarin ada fakta baru, Yon. Apa? Apa yang terjadi? Kamu tahu gak kalau Bloman itu beneran keturunan The Judge? Aku tahu, itu aku tahu. Tapi yang anehnya di mimpi itu dia. Ya, aduh, bentar, kepala gue sakit, anjing. Jadi, gue ada di ruangan putih. Di ruangan putih, putih semua. Dan gue melihat ada satu pintu, gue lihat ada pintu. Jadi gimana, Yon? Gue gak tahu. Pokoknya, di mimpi itu gue di ruangan putih semua. Semuanya putih. Dan gue gak tahu ya. Gue keliling di sana, itu benar-benar gak ada apa-apa. Wait. Bentar. Sebelum apa? Itu, kamu kemarin sempat hilang, Cok. Kita bertiga nyariin kamu. Itu gue inget dikit-dikit, ya kan? Oke. Okay. Gue ditangkap sama si Pei. Ditangkap sama si Pei? Sama si Pei? Barengan sama si Pei maksudnya. Oh, barengan sama si Pei. Oke. Okay. Dan di penjara itu terdapat dua tempat. Satu di depan gua yang okay. Di depan, Pepe yang di belakang. Dan dia, mereka ngebunuh si Pei. Si bangsat itu, mereka ngebunuh si Pei di depan mata gua. Dan fuck, anjing. Setelah itu gua enggak tahu ya apakah Ubi beneran datang apakah enggak. Gua lupa apa yang terjadi kemarin. Yang jelas mereka tuh ingin menguji si Ubi itu apakah dia setia sama anggotanya atau tidak. Oh. Dan itu aja sih yang gue ingat sih. Tapi kamu enggak mati kan, enggak diapa-apain sama mereka? Gua enggak tahu, gua lupa ingatan. Gua enggak tahu. Kayak Holy. Sekitaran ada 4 orang seperti ya kemarin yang gue inget. Gue gak tahu itu siapa aja. 4 orang member The Judge, oke okay. Satu Kevin pasti. Tiganya lagi unknown kan. Iya. Dan lu tahu gak yang pas tadi gue cerita yang White Room itu? White Room, iya. Gue ngeliat satu, ada pintu. Dan itu ada pintu. Disitu di sampingnya ada si Bloman. Dan Bloman ngelarang gue untuk masuk pintu itu. Seinget gue, dia ngomong kayak gini. Diam, kalau kamu masuk pintu ini, kamu tidak akan bertemu sama teman-temanmu lagi. Gue gak tahu apa itu maksudnya. Gue gak tahu. Itu kayak mimpi, tapi kayak kerasa banget di gue. Kayak kerasa banget, kayak bukan mimpi. Oh my god, apakah itu beneran dunia lain yang ada di sini? Gue gak tahu, tapi Bloman nyuruh gue kayak, urusan kamu belum selesai, Yon. Lu harus beres para the judge itu. The Judge masih berkeliaran di dunia ini. Lu masih belum bisa sampai sini. Lu gak gitu, pokoknya. Dia ngelarang gue. Berarti itu kata Bloman. Kata Bloman itu. Dan ketika itu gue tanya, apa tadi kamu ngomong? Apa yang akan terjadi? Sesuatu apa yang akan datang? Terus dia ngomong kayak, gue gak bisa. Dia gak bisa ngomong karena waktunya udah terlambat. Maksudnya udah gak ada waktu lagi. Jadi pas dia ngomong kayak gitu, gue langsung tersadar di sini. Itu, gue pusing banget, anjir. Gue berarti dari sisi Bloman-nya juga, dia tuh pengen The Judge itu nggak ada kan? Berarti kalau yang dari kata-katanya maksudnya mungkin seperti itu, tapi kan dia The Judge, kenapa dia kayak begitu? Nah itu sendiri, berarti emang sebenarnya tuh Bloman tahu kalau The Judge itu sebenarnya jahat, makanya dia ingin memberhentikan The Judge. Oh, gue ingat Azazel pernah bilang, katanya nggak semua The Judge itu jahat katanya. Cuman gue gak tahu. Oh my god, ada apa dengan dunia ini? Gue pusing. Gue harus ketemu Ubi. Apa yang terjadi kemarin?
Wait, wait, tapi kondisi kamu baik-baik aja kan? Kemarin kita nyariin kamu loh. Enggak tahu, gue baik-baik aja. Ini sekarang gue baik-baik aja. Oke, oke. Kayaknya untuk saat ini mendingan kamu jangan di sini dah, mendingan ke base baru kita. Iya. Dan untuk yang ini, sayang yang tadi. Ah? Jangan diomongin lagi ya, selain member-member warden kita ya. Oke. Kita usahain kayak gitu dulu. Ayo udah, kita ke base.